Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan Wong Desa dari Blitar Selatan. Oke, sekarang saya berada di wisata Pantai Serang, guys. Itu Pantai Serang sekarang sedang ini kondisi Pantai Serang, guys. Yaitu tempat-tempat santai atau tempat ngopi bareng itu semuanya banyak yang roboh karena Pantai Serang baru saja meluap dan sekarang alhamdulillah sudah normal kembali. Jadi ini keadaannya Pantai Serang, guys. Semuanya banyak yang roboh. Itu bahkan sampai di perkampungan depan situ, guys. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ikuti terus. Jadi Pantai Serang masih tutup total. Dan sekarang saya mau melihat keadaan Pantai Serang setelah air lautnya pasang, guys. Oke, kita lihat. Itu keadaan Pantai Serang. Tampaknya banyak sekali warung-warung atau tempat-tempat ngopi yang roboh rata dengan pasir, guys. Kemarin itu sangat tertata dengan rapi, tapi sekarang banyak sekali ranting-ranting atau pohon-pohon yang menumpuk di bawah pohon cemara itu, guys. Itu menjadi rata dengan pasir. Jadi yang paling parah itu adalah pantai yang di sebelah timur. Jadi yang sebelah timur itu banyak sekali warung-warung yang roboh. Nah, seperti itu. Dan oke, kita lihat video saat kejadiannya, guys. Nah, jadi video ini adalah video saat pantai meluap. Jadi seperti ini, sangat ngeri. Tuh, banyak sekali pohon-pohon ranting-ranting yang terbawa air. Dan kita lanjut melihat situasinya. Kita menuju ke sebelah barat. Nah, untuk pantai yang di tengah itu nampaknya tidak terlalu parah karena memang agak tinggi, jadi cuma di tepi-tepi saja yang banyak ranting-rantingnya. Nah, itu ada bekas-bekas air tapi tidak sampai ke perkampungan, jadi cuma kursi-kursi yang di tepi pantai saja yang ikut terbawa arus. Guys, ini tadi pagi pantainya meluap. Ini kelihatannya sudah mulai normal, tapi ombaknya itu masih sangat gede sekali, guys. Wow.
keadaan Pantai Serang? Pantainya berwarna coklat karena dari kemarin tuh hujan sangat lebat, jadinya air sungai itu banyak yang ke pantai, akhirnya warna lautnya menjadi coklat, guys. Keadaan Pantai Serang sesudah meluap, tampaknya tempat-tempat santai itu semuanya banyak yang roboh. Di sini enggak lah, paling patah ini deh. Jalannya kayak buntet paling. Guys, aduh. Ini namanya baru reda. Kelihatannya siang tadi, guys, ini. Untuk warung-warung yang berada di tengah, alhamdulillah aman dari luapan air laut, guys. Jadi cuma sedikit kursi-kursi yang ada di tepi pantainya saja yang terkena air laut. Ada juga yang roboh, guys. Jadi memang banyak sekali tempat-tempat santai itu banyak yang roboh, guys. Guys, jadi memang keadaan pantai wisata Pantai Serang sekarang seperti ini, guys. Jadi itu banyak sampah, banyak ranting-ranting pohon, dan juga tempat-tempat ngopi itu banyaknya roboh karena air lautnya itu tadi pagi itu meluap sekitar jam 9, dan alhamdulillah sekarang itu sudah normal kembali, guys. Sudah mulai normal. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng biar tidak ketinggalan dari video terbaru kegiatan Wong Deso. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti deh, sejarah waktu panjang.